Masya Allah ya, semuanya ada ya. Masya Allah, semuanya ada. Jadi inilah tugas kita, ayah bunda, kita sebagai para pendidik anak-anak kita, karena sesungguhnya peradaban itu adalah berasal dari rumah. Jadi sebelum kita menuntut anak-anak kita untuk menjadi anak yang baik, anak yang soleh, kita terlebih dahulu harus menjadi orang tua yang baik, orang tua yang soleh dan solihah. Karena kitalah yang membentuk peradaban di negara kita. Karena peradaban terkecil itu adalah rumah tangga kita sendiri. Oke, slide bunda. Oke, ayah bunda pertanyaan lagi ya. Benarkah setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah? Silakan dijawab, ayah bunda. Ya, benar sekali ya. Benar-benar. Ya, jadi kita sudah paham ya mindset-nya itu. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tetapi kenapa pada zaman sekarang anak-anak itu jauh dari fitrah? Kira-kira yang salah siapa ya, ayah bunda? Oke, orang tua ya. Lingkungan orang tua ya. Karena kedua itu sangat mempengaruhi ya. Kita dan lingkungan kita. Jadi tugas kita adalah menjaga diri kita, memantaskan diri kita sebagai orang tua yang baik. Kita juga bertugas, berkewajiban mencari lingkungan yang baik untuk kita dan keluarga kita. Oke, slide. Ya. Tidak ada seorang bayi pun dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maaf ya, ini saya sampaikan sesuai dengan agama saya, bukan maksud untuk menginikan agama yang lain ya. Maaf ya. Oke, slide. Oke, ini gambar apa ya? Oke, gambar apa ini, Pak Yara Bunda? Gambar seseorang ya, yang memilih jalan. Mau ke kanan atau yang kiri. Allah itu sudah menyampaikan di dalam Al-Quran ya, di surah Asy-Syams ayat 8, Allah itu telah mengilhamkan jalan dosa dan jalan takwa kepada kita. Tugas kita adalah kita mau cenderung pilih kemana. Mau jalan takwa kah atau jalan dosa? Ya, oke, slide lagi Bunda. Ya, ini harus kita tanamkan dalam hati kita ya. Kita itu harus ridho pada Allah sebagai Rabb kita, dan Islam sebagai agama kita, dan Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul kita. Karena itu adalah ikrar yang memang harus kita ucapkan, kita amalkan gitu ya. Karena sesungguhnya fitrah keimanan itu adalah fitrah yang paling fundamental yang harus kita jaga, kita tumbuhkan di antara 8 fitrah yang lainnya. Karena kita bahagia itu apabila kita kembali kepada fitrah kita. Yang paling penting kita tumbuhkan dan kita jaga itu adalah fitrah keimanan kita. Slide lagi, Bunda. Oke. 4 langkah menumbuhkan fitrah keimanan keluarga kita ya. Yang pertama, kenali fitrah diri kita dan anak kita. Kita kenali fitrah diri kita dulu. Fitrah diri kita itu bagaimana? Apakah tergerus? Apakah dia sudah bertumbuh ataupun sudah hilang ya. Jadi fitrah ini ada 8. Nanti akan saya bahas ya. Salah satunya adalah fitrah keimanan, kemudian ada fitrah belajar, ada fitrah bakat. Jadi kita kenali fitrah diri kita dulu, kita tuntaskan dulu, baru kita bisa mengenali fitrah anak-anak kita dan fitrah orang-orang di sekitar kita. Nomor 2. Slide. Oke, nikmati suasana 3B. Apa itu 3B? Yaitu belajar, bermain, dan berbicara. Saya pernah belajar pada Abah Isan. Beliau mengajak kita, para orang tua, untuk melakukan peraturan ya, ataupun kebiasaan 18.21. Bagaimana kita memanfaatkan jam dari jam 18 sampai jam 21 itu, kita full gitu ya, mindful dengan anak kita. Tugas kita hanya melakukan belajar bersama anak-anak, kemudian bermain dengan mereka dan berbicara. Karena kita temanya adalah berbicara tentang fitrah keimanan di bulan Ramadan, bagaimana kita melakukan kreativitas ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang menanamkan fitrah keimanan. Misalnya tentang pentingnya puasa, tentang sholat, tentang sedekah, kemudian tentang berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Bagaimana memuliakan bulan Ramadan gitu ya.
Jadi harus kita usahakan untuk melakukan 3B ini. Fitrah keimanan itu adalah tugas para ayah. Jadi ayah harus berperan besar dalam menumbuhkan fitrah keimanan keluarganya. Karena yang bertugas untuk menjaga keluarga dari siksa api neraka adalah ayah dan bunda. Tetapi yang paling berat amanah ini adalah kepada ayah. Tetapi tugas bunda adalah membantu si ayah untuk memaksimalkan fitrah keimanan di keluarganya. Slide. Tumbuhkan loving kindness ya. Loving kindness itu adalah rasa cinta di dalam diri kita. Itu ada lima, yaitu rasa yakin kepada Allah, kemudian rasa khusyuk kepada Allah, kemudian rasa ikhlas ya. Ikhlas itu kita menerima kondisi apapun yang terjadi pada saat ini. Kemudian rasa pasrah kepada Allah, kita bertawakal, kemudian rasa syukur. Itu harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Yang pastinya kita sebagai orang tua harus kita tumbuhkan dulu ya di dalam hati kita, baru kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena fitrah keimanan itu adalah bukan di ini ya, dia itu ditularkan, jadi dia berupa energi. Jadi kita itu sebagai role model untuk anak-anak kita, gitu ya. Jadi fitrah keimanan itu lebih ke hati, lebih caranya lebih ke hati, dari hati sampainya ke hati, gitu ya. Oke, slide. Selagi bunda, oke. Lakukan tazkiyatun nafs, ya, penyucian jiwa. Ya, nanti kita kaitkan dengan materi Ustaz Andi, bagaimana dengan tazkiyatun nafs kita bisa lebih bahagia dan lebih sehat ya, lahir dan batin. Ini adalah Ramadan, ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bagaimana kita mendidik diri kita agar lebih sehat lahir dan batin. Slide. Ini adalah fitrah yang saya sampaikan. Saya belajar pada seorang guru ya, namanya Ustadz Hari Santosa. Kita berkewajiban untuk menumbuhkan, menjaga dan merawat fitrah kita ini ya. Seperti yang pertama tadi saya sampaikan, kenali fitrah diri dan anak kita ya. Ada 8 fitrah di sini. Kalau kita orang dewasa itu kita berbicaranya di fitrah based life ya, di fitrah based life. Sedangkan di anak-anak itu adalah fitrah based education. Kita bisa mengenali fitrah diri kita ini selesai atau tidak itu ketika kita sudah menikah. Bagaimana perlakuan kita kepada pasangan, bagaimana pasangan kepada kita itu ketahuan. Di mana kita yang bermasalah fitrahnya gitu. Tetapi yang paling mudah dinilai itu adalah fitrah keimanan ya. Jadi ketika seseorang fitrah keimanannya itu belum bertumbuh, biasanya dia menyikapi permasalahan itu kurang bijaksana ya, karena dia lupa mengaitkan segala sesuatu itu pada Allah gitu. Jadi itu yang paling penting adalah fitrah keimanan itu harus kita tumbuhkan pada diri kita. Jadi seseorang yang fitrah based education itu maksudnya fitrah ini harus selesai ya pada anak-anak itu 0 sampai 15 tahun. Kemudian kalau kita ini di atas 15 tahun itu fitrah based life. Jadi seseorang yang fitrah based education-nya itu dan fitrah based life-nya itu selesai, itu biasanya dia adalah pribadi yang penuh manfaat, penuh berkah kepada orang lain. Ya, tapi nanti untuk belajar tentang fitrah ini ada sesi khusus ya. Ada sesi khususnya untuk kita pelajari terlebih lebih banyak lagi ya. Nah, di sini ada fitrah belajar, fitrah keimanan, fitrah bakat, fitrah sosial, fitrah seksualitas. Ini semuanya ada dimensinya. Jadi dengan fitrah ini bagaimana kita menjadi fitrah orang yang holistik ya. Holistik seimbang. Ya, semuanya harus seimbang karena kalau misalnya dia imannya bagus sedangkan kesehatannya enggak bagus itu juga tidak baik ya. Tidak bahagia seseorang itu. Jadi harus lengkap semua 8 fitrah ini agar seseorang bisa bahagia. Jadi orang tua itu lebih ke fitrah based life-nya yang kita lihat, kalau anak-anak itu lebih ke fitrah based education. Slide. Ya, apa nih maksudnya ya 40 ini? Ada yang bisa paham? Ada yang tahu nih? Maksud angka 40 bagi kita? Usia, oke. Ada yang tahu makna 40? Selain Pak Dedi,
Oke, sudah menemukan misi hidup. Yang lain? Oke, ya. Usia matang seorang manusia, Bunda Vivin. Jadi 40 tahun ini adalah batas kita ya. Batas kita, apakah kita sudah paham maksud kita diciptakan Allah gitu ya. Apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah gitu. Jadi kalau kita ibaratkan usia kita 60 tahun, 40 tahun ini berarti kita sudah menjalani kehidupan ini 2 per 3-nya ya. 2 per 3-nya. Karena sesungguhnya usia keemasan kita itu sebenarnya di usia 40 tahun ke atas. Kita di usia 40 tahun ke atas ini kita harus benar-benar fokus ya, fokus sama Allah gitu. Fokus sama Allah. Sedangkan 0 sampai 40 tahun ini kita masih mengejar dunia, tapi 40 ini usahakan kita sudah fokus kepada Allah gitu. Karena kita mempersiapkan diri kita bagaimana kita dijemput Allah itu dengan kondisi yang mutmainnah. Sekarang mari kita introspeksi diri kita, umur kita sekarang sudah berapa ya? Kira-kira berapa lama Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menemukan tugas kita di dunia ini? Oke, pertanyaannya, apakah Anda sudah menemukan misi personal, misi keluarga dan komunitas? Karena inilah yang menentukan ya kebahagiaan kita. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu di mana kita itu bahagia pada diri sendiri dan kita bisa membahagiakan orang lain, terutama orang-orang terdekat kita. Itu yang namanya fitrah keimanan. Oke, slide. Ini, fitrah keimanan pada anak. Slide lagi. Ya. Kalau pada anak-anak, golden egg-nya itu adalah usia 0 sampai 6 tahun. Tugas kita adalah mengenalkan kepada anak-anak tentang Allah itu seperti apa, Rasulullah itu seperti apa. Yang kita kenalkan di sini adalah rukun iman dan rukun Islam. Bagaimana kita membangun imajinasi positif kepada anak tentang ibadah. Kita mempunyai kewajiban bagaimana membuat anak ini cinta kepada agamanya. Ya, cinta kepada anak. Kita tumbuhkan cinta dulu. Karena ketika dia cinta kepada agamanya, akan mudah dia melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Slide. Ini ya, nikmati suasana 3B bermain, belajar, dan berbicara. Bagaimana kita memanfaatkan waktu kita untuk bersama keluarga. Bermain kita kaitkan dengan rukun iman dan Islam banyak ya. Kita memang orang tua harus kreatif bagaimana menanamkan tentang rukun iman dan rukun Islam ini kepada anak. Usahakan kita sebagai orang tua yang pertama sekali yang mengenalkan kepada anak, bukan orang lain. Karena itu akan membekas kepada diri anak. Slide. Kemudian belajar, membuat majelis ilmu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi murabbi untuk anak-anak kita sendiri, kita sebagai seorang ibu ya, terutama kita harus menjadi madrasah pertama dan utama untuk anak-anak kita. Sedangkan suami kita adalah kepala keluarganya ya, kepala bukan kepala keluarga, maksudnya kepala sekolah ya. Kalau masalah ilmu ini, suami itu adalah kepala sekolah, sedangkan istri adalah gurunya. Jadi usahakan kita membuat majelis ilmu di keluarga kita minimal seminggu sekali. Kita sepakati waktunya kapan. Karena itu akan mempererat bonding kita kepada anak-anak. Slide. Kemudian berbicara ya, ajak diskusi tentang Asmaul Husna, tentang sirah Rasulullah dan sirah para sahabat. Ya, kita harus banyak melakukan membacakan cerita kepada anak-anak karena itu akan membuat si anak itu kenal akan sosok Rasulullah, sosok sahabat dan sosok-sosok ulama yang lainnya. Jangan lupa ya kita membacakan cerita, karena kalau kita lupa membacakan cerita tentang tokoh-tokoh Islam, itu nanti anak akan kehilangan idola Muslim. Sekarang banyak fenomena anak-anak itu lebih suka artis-artis dibandingkan tokoh-tokoh Muslim. Slide. Oke, Bunda Ayu. Sebentar lagi ya, sebentar lagi. Oke, ini tumbuhkan loving kindness. Yang tadi ya, saya sampaikan tadi, yakin, kemudian pasrah ya, khusyuk, bukan khusyuk ya, mindful, kemudian ikhlas, kemudian pasrah dan syukur ya. Untuk bahagia itu berbanyak syukur ya, berbanyak syukur ayah bunda. Jangan mudah memarahi anak, jadi kita harus banyak mensyukuri apa yang ada pada diri anak. Slide. Oke, lakukan tazkiyatun nafs. Slide lagi. Ini ada berapa level ya? Ada muadah, kemudian
muraqabah, mendekat kepada Allah, kemudian muhasabah, introspeksi diri, kemudian muaqabah, dan mujahadah. Oke, itu saja materi dari saya. Untuk selanjutnya nanti kita lakukan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.